Marah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudaraku semua? Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan rezeki kita. Amin rabbal alamin. Nah, video kita pada kali ini bosku, hari ini alhamdulillah kita panen di sawah ya. Jadi saya ke sawah hari ini, kita coba cari sarang burung mandar batu, mana tahu dapat yang ada telurnya. Ya, kita akan coba tetaskan di burung ruarua kita karena burung ruarua kita sekarang lagi mengeram telur. Becek banget bosku. Karena di sini kondisinya hujan terus, baru hari ini alhamdulillah ada nampak cahaya mataharinya. Jadi kita bisa panen hari ini bosku. Ini ada anakan tekukur nih di atas nih. Sudah ada musang guys di atas. Kita coba pantau ya, itu emang ada anakannya tuh. Kita udah sampai sawah nih, sambilan kita menunggu pemotongan padi. Kita coba cek dulu. Mana cincin cek kau nun? Budiun kamera. Kamera dong. Kita nanti ada berimbang. Berimbang mana kau lah? Mana? Nah, ini dia. Nah, ini dia. Kayaknya 4 ekor nih. Nah, sekarang udah mulai guys. Panen punya kita ya. Nah guys, ini udah dapat ya telurnya ya. Nah, ini telur mandar batu. Nah, dikasihkan sama bang kita tadi nih. Nanti akan kita coba untuk mengeramkan di burung ruarua yang lagi mengeram di rumah ya. Nanti kita spill ruaruanya sampai ke rumah. Nah, sekarang kita coba masuk ya bos ya. Kita masuk ke dalam, kita cek sarangnya. Nah, dia bersarang di sini nih guys. Tuh. Kita taruh dulu di sini di atas. Ah, keluar ya. Ah, ini telurnya nih zong nih bos. Udah goyang pun ya, udah goyang. Zong karena betina sama betina. Kita keluarin telurnya 3-3. Kita ganti sama telur mandar ya. Berarti ada 3 telur ruarua nih. Kita ganti 3 telur mandar batu. Oke. Marah tuh induknya. Marah nih induknya nih. Marah induknya nih bos. Betina ada dua nih, ini betina. Di bawah juga betina nih. Makanya telurnya nggak bakalan jadi. Terus untuk kanaan yang kemarin udah diambil sama kawan bos, karena nggak mau jinak ya. Nggak mau jinak bos, karena nggak kita open ya, dirawat sama induknya. Nggak mau jinak dua-duanya, marah tuh.
Kita buat telurnya marah dia. Ini telurnya nih. Marah dia. Ngertak. Marah dia, guys. Menari. Telur nih. Telur. Telur. Semoga aja mau dierami ya bos ya. Semoga aja mau dierami telur burung mandar yang kita masukkan. Marah dia. Marah nih. Marah nih. Kita coba pantau dulu ya guys, kayaknya enggak menetas juga nih. Was. Masih tuh. Kok awas. Tuh, udah ada suaranya guys. Udah mau menetas nih. Ini pun udah retak ya. Udah retak, udah ada tanda-tanda nih. Ini satu udah ada tanda-tandanya bosku. Awas dulu. Satu yang udah ada bunyi ya bos ya. Pas saya dekatin di kuping, di telinga udah bunyi cicit bunyinya anaknya. Masuk nih. Nah. Marah terus. Oke, kita tinggal bos. Besok kita pantau lagi. Nah guys, jadi setelah kita menunggu 10 hari karena kemarin tuh telur mandar batu yang kita ambil dari sawah, saya rasa sudah dieram bareng 1 minggu ya. Biasanya telur burung ruah-ruah ataupun mandar batu ini juga dia menetasnya bareng 15 sampai 17 hari juga. Jadi sekarang sudah ada 10 hari dan kemarin saya sudah pantau telurnya sudah mulai retak. Jadi hari ini kita akan coba pantau lagi apakah sudah keluar anakannya ataupun belum. Nah jadi buat saudaraku semua, sekali lagi saya jelaskan bahwa burung ruah-ruah rawatan kita ini adalah betina dua-duanya ya. Nah jadi jika ada ya dari saudara kita yang bertanya, bang kalau betina dua-duanya kok bisa bertelur? Nah jadi kalau masalah bertelur, kalau burung ataupun ayam intinya unggas, kalau dia sudah waktunya bertelur maupun jantan betina dua-dua ataupun betina cuman kita rawat satu, dia tetap bertelur kalau sudah sampai masanya. Cuman cuman telur tersebut dia tidak dibuahi bosku, tidak dibuahi oleh pejantan, maka kalau dieram itu bakalan zong ya, sampai kapanpun tetap zong kecuali dia ada pejantannya, ada kawin, itu baru menghasilkan anak. Dan sekarang kita pantau anakan burung mandar batu yang sudah menetas bosku, langsung saja. Nah sekarang kita akan coba memantau lebih dekat ya, ruak-ruaknya di sini bersarangnya. Jadi kemarin sudah sempat kita videokan juga saat kita memasukkan telurnya kemari. Dan untuk anakan ruak-ruak yang dulu yang 2 ekor, yang menetas 2 ekor itu sudah diambil sama rekan saya bos, karena burung ruak-ruak tersebut juga anakan yang menetas di sini juga nggak jinak ya bos, karena itu dirawat sama induknya dan saya nggak open sama sekali.
enggak menyentuhnya dan juga tidak membantu merawatnya, cuman memberi pakan aja untuk induknya, dan induknya memberi makan untuk anaknya. Jadi anak-anaknya itu super liar ya bos ya. Maka dari itu ternyata burung ruarwa ini walaupun induknya jinak, kalau anaknya enggak kita rawat, enggak kita open, itu bakalan liar juga. Dan sekarang kita pantau lebih dekat bosku, ini burung ruarwanya ya. Nah, ini dia. Hey, coba lihat dulu. Coba lihat bentar. Coba lihat bentar anakmu. Coba lihat bentar anakmu. Coba lihat bentar dulu, weh. Nah, ini dia bosku, anakan mandar batu. Baru menetas satu ekor ya. Anakan mandar batu yang dierami sama burung ruarwa. Nah, ini dia menetas satu, dua lagi semoga ikut menetas juga ya. Dan semoga anakan burung mandar batu ini jantan bosku. Nanti bisa kawin sama ruak-ruaknya. Ini dia. Oh, my God.